pagi kita mau beli sarapan lapet pagi ini. Halo. Hai manyoma Paul. Warna merah. Sound dia do perhitungan lah. 2000. 2000. Ya udah 2000. Sama apa tuh nih ini teh? Ini kan jalanan. Nah, pakai piring. Piring. Oh, 2000 plastik nol. 200. Pulut. Halo. Bang. Yogi. Yogi mau lapet. Apa lagi? Gula merah tonga adanya. Gula ini apa? Gula merah tonga. Ah iya mak, gula merah tonga. Kona songo masuk no baru. Sombus ada nak? Sombus ya ini. Gula merah tonga. Sombus gula merah di tengah. 8.000. Oke, 10 kena aja lah, bikin lagi yang pohon-pohonnya. Buat ni. 10 tak. Oke, perkenalkan ini adalah makanan tradisional juga. Ini sering ada di Siantar ya. Jadi kalau saya masih ingat waktu masih kecil, yang jualan lapet ini sangat-sangat ramai ya. Oke, di sini ada ini namanya, semuanya terbuat dari tepung beras, ada yang dari tepung ketan. Jadi hanya ada yang satu tepung ketan, yaitu yang ada bungkusnya pakai daun pisang. Nanti ada beberapa yang daun pisang tidak menggunakan daun pisang. Nah ini kita sebut pohol-pohol. Yang ini pohol-pohol itu ya urasnya diginiin ke tangan ya, kemudian ini lapet juga tapi yang bentuknya bulat dengan yang ini. Oke, kita akan cicipi. Pasti semua yang jelas rasanya ini pasti sama ya. Karena terbuat dari satu bahan aja, karena bentuknya aja yang dibedain. Nah di sini ada gula merahnya tuh. Ini bekas genggaman Nambori itu tadi. Kalau makan ini, makan lapet ini harus dikunyah. Kunyah agak lama di dalam mulut supaya waktu nelannya tidak nyangkut. Eh temannya yang manis. Gula merah ini dikasih tepung beras, kelapa, terus garam, kayak gitu, kasih ada nggak perasaan santannya? Nah ini kita buka dulu. Ini tepung, kalau nggak salah ini tepung beras juga. Tapi dia dibungkus dengan daun pisang. Nah, tapi dia punya banyak
gula merah dalam tengahnya. Ah, ambus-ambus. Namanya ambus-ambus. Gula merah. Kalau saya juga masih ingat waktu kecil, saya cuma gula merahnya aja yang saya makan. Putihnya ditinggalin. Nah, kalau yang ini, yang ambus-ambus ini, harum karena dibungkus dengan daun pisang. Untuk mendapatkan lapet seperti ini, ini hanya ada di Siantar dan di beberapa tempat lainnya di Sumatera Utara. Tidak semua lagi. Jadi dulu sempat yang ini daun pisangnya mahal katanya. Bayangin coba. Daun pisangnya mahal, jadi lapetnya juga mahal. Jadi kebanyakan yang dibuat dengan tangan, yang pol-pol seperti ini. Sama yang ini. Jadi yang ombus-ombus jarang diproduksi. Di Medan ini tidak ada. Di Jakarta juga. Apalagi di Aceh. Tidak ada. Apalagi di Irian Jaya tidak ada. Di Hong Kong malah nggak ada. Sama di Madura juga nggak ada. Di Amerika juga nggak ada. Di Belanda juga nggak ada. Nih, pohol-pohol nih. Ada gula merahnya. Apa? Itu yang bus-bus. Enggak, ini lapet pulut. Ini pulut nih. Coba tak. Kalau di Tarutu ini namanya benti, bukan lapet pulut. Apa benti? Kue benti. Jadi kalau kue benti itu dibilang bahan dasarnya dari pulut seperti ini. Cuman kalau di Siantar bilangnya ini lapet pulut. Jadi lain tempat, lain nama. Panjangan benti ada? Enggak, memang benti namanya. Kue benti, jadi orang udah ngerti itu berarti terbuat dari pulut. Mungkin yang jualan si benti kali ya. Anaknya. Mungkin. Jadi kalau pol-pol itu ya udah gini aja. Untuk sarapan pagi cocok. Pokoknya amazing lah. Ya. Jadi silakan buat kawan-kawan yang pengen ngerasain lapet pohol-pohol sama ambus-ambus dengan lapet pulut. Saran saya memang harus singgah ke Siantar, karena kalau ini dipaketin takutnya jadi bom batu. Kan lumayan sih untuk ngelempar. Nah, ada tipsnya makan ini ya, makan lapet ini. Makan lapet ini disarankan dimakan sewaktu hangat atau panas ya, sewaktu sudah masak. Karena kalau sudah dingin dia akan mengeras. Nah, kalaupun sudah terlanjur mengeras, ini dipanasin, masukin dalam rice cooker di dalam nasi ataupun di kukusan ya. Ya udah gitu aja ya. Terima kasih sudah nonton video saya bersama lapet yang tidak seberapa ini. Jadi gitu aja, silakan like jika suka. Jika tidak suka, ya lapet lah. Nah, silakan juga subscribe channel saya untuk video-video saya berikutnya ya. Jadi gitu aja. Matur nuwun sajulanipun. Sampai jumpa di video saya yang lain dan
Horas bah.